ikhwan dan akhwat sekalian Saudara-saudara semuanya semoga dirahmati oleh Allah Kita lanjutkan pertemuan keempat dari kelas sorof pemula Kita sampai pada fi'lul amr Yaitu jenis fi'il yang ketiga yang sedih, yang sedih. Suara yang ada suara pantulan Saya minta untuk di mute ya Oke, okay. Hamdan tadi tolong di mute Baik Fi'il Amor adalah kata kerja yang bermakna perintah. Berarti ini kaitannya dengan waktu apa? Waktu apa ini? Teman-teman sekalian. Ustabbar. Sekarang. Waktu yang akan datang sekarang. ya. Sekarang. Bukan sekarang. sekarang tapi yang akan datang. Setelah datang. ucapan. Ucapannya diucapkan. Uktub. Tulislah. Setelah itu baru dilakukan pekerjaannya. Maka ini masa depan. Masa depan adalah masa setelah ucapan diucapkan. Jadi fi'il amr bermakna perintah. Contohnya uktub tulislah perintah untuk menulis. Berarti ucapannya ada dulu baru kemudian pekerjaannya, perbuatannya. Ya, bisa difahami kira-kira insyaallah jelas. Baik. Fi'il amr itu sendiri diambil atau berasal dari fi'il mudhari'. Kemarin kita sudah belajar apa itu fiil motorik. Teman-teman, coba tulis di kolom chat atau lewat suaranya, apa fiil motorik? Apa itu fiil motorik? Apa kira-kira? Mana ini? Kok tidak ada jawaban ini? Apa fiil motorik? Kata kerja yang menunjukkan masa kapan? Masa saat ini atau yang masa akan Masa saat datang. ini atau Anda. yang akan datang? Contohnya kemarin apa? Kalau uktub berarti apa fi'il mudhari'nya kemarin kita belajar? Ya yaktubu. yaktubu. kita tuliskan di sini yaktubu. Ya. Yaktubu. Uh, maaf, kita mute dulu ada suara. Nah, yaktubu artinya sedang menulis atau akan tidak hanya sedang tapi bisa akan. Ini kan fiil mudhari. Saya tanya fiil mudhari ini diambil dari mana? dari kemarin. Dari fiil apa kemarin kita belajar? Fiil Apa fiil madhinya? Kataba. Kataba. Oke, ini yang kemarin ya. Pertemuan sebelumnya lagi. Kataba artinya telah menulis. menulis. Oke, berarti kita kalau mau tahu suatu kata dalam bahasa Arab, misal kita buka kamus, ya, maka kita telusuri dulu yang mana? Yang mana kira-kira? Yang kita cari duluan? Film, film film. 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 Yang kita cari kata ba dulu atau yaktubu dulu atau Uktub? Yang mana? Kata ba. Kata ba. Kita cek huruf kataba. yang mana nih? Huruf apa dulu Mencoba. yang kita cari? kan di kamus itu nggak keluar kata ba langsung di kamus ada misal di bahasa Indonesia a b c d e f g alif ba ta sa berarti huruf apa huruf kaf huruf kaf huruf kaf huruf ya huruf kafnya atau fa fiilnya fiil lam fiil ya untuk kamus sebentar saya mau ngomong v ain fiil Sebentar, yang dicari Kan kamus kan cuma satu hurufnya. Iya. Yang dicari kalau kamus zaman sekarang itu fa saja yang dicari duluan. Tapi yang pernah ikut ngikutin rekaman saya yang jelasin sejarah ilmu sorof ada model kamus di zaman dulu bukan dari fa yang dicari pertama. Yang mana ada yang tahu? Belum baca Pak Ustadz. Enggak, dulu pernah saya share di di, di, di mana di YouTube Eh, maaf di WhatsApp ya pernah saya kirim sejarah ilmu sorof saya webinarkan dulu ya. Ada yang tahu ndak? Jadi kalau Belum kamus benar, zaman ya. dahulu yang dicari bukan depannya karena orang dulu tidak menggunakan dari yang depan yang digunakan apa yang dicari duluan huruf Ayin. lam fiilnya Ayin. karena mereka mencari untuk membuat sajak atau syair sajak atau syair di pakai belakangnya. Maka yang dicari duluan adalah huruf ba. Ini untuk kamus versi zaman dulu. Masih ada sampai sekarang banyak kita temukan. Kamus versi zaman dulu ya. Dan justru orang yang sudah belajar bahasa Arab jauh, dia lebih cocok dengan kamus yang dimulai dari lam fi'il. Karena mudah nanti pakainya. Kalau nggak salah lisanul Arab gitu juga aslinya. Saya lupa, agak-agak lupa ya. Di situ saya jelaskan apa saja kamus yang menggunakan... Lam fi'il belakang Karena nanti kalau anda lagi mau membuat saja' Atau mau membuat syair Arab Yang biar sama belakangnya Enak gitu ya bunyinya ya Berima Maka memilihnya dari lam fi'ilnya Oh biar yang akhirnya bu bu, bu 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 gitu ya Jadi hasilnya bagus bunyinya nanti Nah kira-kira begitu Kita hapus dulu Jadi teman-teman sekalian asal muasal sebuah kata itu dari fiil apa ini namanya? Madi. Fi madi. madi. Fiil madi. Madi. Fi madi kemudian akan bertransformasi berubah menjadi bisa diubah jadi fiil mudhari'. Fiil mudhari' bisa dirubah menjadi fiil amar yang di zoom misalnya kurang lancar silahkan ikuti lewat YouTube ya. Ikuti lewat YouTube biasanya lebih ringan kalau di YouTube. <tuh> Kataba yaktubu uktub. Anda tidak bisa tahu fiil amar kalau tidak tahu fiil mudhari. Anda tidak tahu fiil mudhari kalau tidak tahu fiil madi. Hmm. Jadi, teman-teman yang sekarang tiba-tiba hadir bingung, apa ini fiil amar? Saran saya Coba ikuti rekaman sebelumnya. Kita lanjutkan. Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik dari yang tertulis di layar. Mengganti ya mudhara'ah. Ya mudhara'ah itu adalah yang datang sebelum apa? Kemarin kita belajar. Huruf dari. yang datang dari. sebelum fa'fi'il. Fa fa sebelum fa'fi'il. Ini yaknya ini ya, yang datang sebelum fiil akar pertama. Nah huruf motorah tadi kita ganti dengan hamzah wasol. Masih ingat nggak hamzah wasol itu kayak gimana? Pelajaran episode pertama. Seperti apa, apa hamzah, hamzah wasol? Yaitu ada hamzah ada yang kepala. pakai kepala tuh, tidak? Pakai kepala. Hati-hati, ah, yang mana yang pakai kepala dan yang mana yang tidak nih? Yang mana Hamzah yang wasol, kanan, mana Hamzah yang kotor? Tidak, yang tidak pakai kepala yang kanan, Hamzah, okay. Hamzah kotor, yang pakai Hamzah Oke. Okay. ini namanya Hamzah, Hamzah wasol, yang ini Asol. Hamzah kotor. Kotor, kotor. kotor. Nah, Hamzah wasol. Ketika ada kata sebelumnya, dia tidak dianggap. Boleh cek di episode pertama kita jelaskan jenis-jenis hamzah ya. Kemudian langkah selanjutnya sukunkan lam fiilnya. Disukunkan lam fiilnya. Ini untuk pemula. Kalau nanti sudah belajar ilmu nahu, istilahnya bukan disukunkan tetapi dijadikan meniru bentuk jazm fiil mudhari'nya mabniyun ala ma yujzamu bihi Itu kalau di ilmu nahu, tapi sulit kalau dijelaskan sekarang kan, waktunya tidak cukup. Cukup kita kenal aja, sukun aja dulu, walaupun nanti bentuknya nggak hanya sukun. Nah, tapi yuk, untuk pemula, sukun. Biar gampang. Contoh kita perhatikan, di dalam tabel ini ada tiga. Madin, kalau dia tidak pakai alif lam, maka ini bacanya Madin. Madin Madin Ini mudari, ini amr Kalau ada alif lam Maka ada huruf ya-nya di belakang Al-Madi Termasuk jenis isim Mangkus dalam ilmu nahu Kalau nggak salah saya juga ada Penjelasannya di Youtube ya Khusus untuk Mangkus dan maksur Bukan nakis Bukan nakis, nakis beda Naqis beda dengan mengkus. Hati-hati. Nah, yeah. kharaja fi'il madi, yakhruju fi'il mudhari, ukhruj. Perhatikan, cara membuat fi'il amar adalah fi'il mudhari tadi. Yang dilakukan adalah, kalau bahasanya pengarang yang sesuai dengan ilmu soraf, adalah ya mudhara'ah, atau huruf mudhara'ah diganti dengan hamzah. Kemudian, huruf lam fi'il diapakan? Disu, disukunkan. Baik, saya akan pakai bahasa yang lebih mudah untuk dihafal. Ya, paling mudah untuk dihafal: huruf pertama dihapus, huruf terakhir disukunkan. Oke. Okay. Nah ini kan tadi bunyinya ya khruju begini ya. Saya ulangi lagi. Ini kan bunyinya misalnya ya Baik, apa yang kita lakukan? Huruf pertama diapakan? Di Huruf terakhir disukunkan. Ini cara paling gampang ya. Nah, kalau huruf pertama dihapus, ini berarti harokatnya juga dihapus tuh. Coba dibaca gimana? Uh, <laughs> Enggak bisa ya? Enggak bisa dibaca. Enggak bisa, nggak bisa. Ruj. 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 Orang Arab Ruj. tidak memulai dengan sukun. Ingat baik-baik catatannya. Orang Arab tidak memulai dengan sukun dan tidak mengakhiri dengan harokat. Ini orang Arab dalam pengucapan, mereka tidak memulai dengan sukun dan mereka tidak mengakhiri dengan harokat. Maka agar bisa dibaca, orang Arab di sini memberikan tambahan Hamzah wasol. Tinggal kita menentukan hamzah wasol ini pakai harokat a, i atau u. Pertanyaannya itu ya. Untuk yang ini maka dia menggunakan u karena ain fiilnya pakai u. Hmm. Uh Meniru ain fiilnya. Kenapa? Kalau pakai i tidak cocok. Coba kita bunyi, bilang ikh ruj. Kejauhan nih, bibir ini, ya. Gerakan bibirnya kejauhan. Ikhruj. Orang Arab suka yang gampang-gampang. Ukhruj. Nah, mudah pengucapannya. Kalau ikhruj, muter-muter bibirnya. Lidahnya takut kegigit. Jadi bilangnya bukan ikhruj, tapi ukhruj. 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 Lebih mudah. <tuh> Karena hakikatnya bahasa itu adalah ucapan yang natural diucapkan. Mereka tidak menggunakan rumus-rumus ini. Ini nggak ada rumus ini ya. Ketika dulu orang Arab mengucapkannya. Nggak ada rumus-rumus ini. Tapi natural alami mereka mengucapkan sehari-hari. Baru disimpulkan, oh ada rumusan kayak gini. Nah, berarti kita ingat apa yang kita lakukan langkahnya. Huruf pertama di... Dihilangkan. Dihilangkan, Dihilangkan atau diganti dengan Hamzah ya, wasal Yang akhir yang disimpulkan. Oke, okay. okay. kita coba contoh yang lain. Kemarin kita belajar ada kata kerja kataba. Kita tulis di sini ya. Tanpa harokat ya. kita sudah tahu. Kemarin sudah belajar ya. Kataba. Pausat, Pausat yang kemarin susah. kemarin susah? Diulangi lagi, ditonton lagi ya. Iya sih. <laughs> yang sekarang enak nih. Sekarang gampang ya. <laughs> iya. Oke. Okay. Ya saran saya kalau ada ilmu sulit diulang lagi pasti yeah, bisa. bisa. Mm -mm. Saya yakin kalau ditonton 100 kali bisa. Huh? Ya 100 kali. Tapi capek <laughs> <laughs> juga ya. 100 kali satu jam. 100 kali satu jam. Uh, jam pasti bisa. Itu harus kuota. Or ya. di download aja. Uh, download aja. <laughs> Baik. Kataba ini kemarin ya. Kataba. Cara membuat fi'il mudhari apa yang kita lakukan? Kita tambahi huruf mudhara'ah. Ya. Ya. Mereka, ya. Maka ya. di sini harokatnya jadi apa? Yak. Yaktubu. Yak. Tubuh. Nah. Harokat ini tadi tetap di sini. Yak tubuh begini misalnya. Maka nanti cara membuat fi'il amr. Udah pakai mudhari'nya ini. Apa yang kita lakukan dengan langkah tadi? Huruf pertama di hapus diganti dengan Hamzah wasol yang terakhir ya apa kan kan. Kemudian tinggal kita menentukan harokatnya di Hamzah Wasol ini pakai A atau I atau U. Gitu ya. Nanti kita akan kenali. Kalau yang tengahnya ini U, dia ikut di copy paste aja. Jadi U. Uktub. Tuh. Iya, Oke, iya. teorinya secara runut seperti ini, tinggal prakteknya ya. <tuk> <tuk> Baik, kita cek dulu di chat ya, gimana nih? Sudah atau tidak hari ini? Oke, link, ada yang minta link kursus? Coba dikirimkan teman-teman, linknya di mana tuh? Ada yang tahu ya? Kursus kuba.com, kuba umum bisa ya dimasukkan situ. Buku referensinya ada Dipajang di website tadi ya. Bentar, saya izin saya di sini akan mencantumkan gampang banget teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ya, kalau mau ikuti yang kelas sorof ini gimana? Saya nggak tahu linknya, mau nyari sulit. Gampang diingat linknya kursuskuba.com garis miring kuba umum. Udah, itu saya kirimnya situ. Mudah banget diingat. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, ini kalau mau ikuti ini gimana? Tinggal masukkan link itu tadi. Sangat mudah diingat ya. kursuskuba.com garis miring kuba umum. Silahkan join di situ bagi yang di YouTube juga, misalnya belum bergabung, gabung di situ biar bisa join di grup WhatsApp. Bukunya di situ dipajang ada, bukan yang kubah plus beda ya, kubah plus beda. Kubah umum, garis miring, kubah umum. Baik. Uh, <tuh> untuk <tuh> tadi ada yang nanya, mau minta PDF, mohon maaf, maaf tidak ya. Kalau PDF itu melanggar hak cipta, kecuali penerbitnya ngizinkan Boleh ini jadikan PDF bagi-bagi, kalau penerbitnya boleh kan silahkan. Oke, okay. di sini ada yang nanya menentukan harokat hamzah wasol itu selamanya mengikuti ain fiilnya betul. Nanti patokannya ain fiilnya ya. Ntar lagi kita bahas nih di poin ketiga. Baik, kalau nanti ada yang nanya Ustadz, kalau mau ngecek rekamannya ini di mana? Misalnya nggak tahu ya, ketik aja di YouTube, ketik at kursus kuba, langsung keluar. Ya, di YouTube diketik itu. Atau nggak pakai ad, keluar langsung ya. Gampang kan? Lalu klik di playlist, nanti ada di playlist dibagi. Yang mau belajar Nahu ada, belajar Sorof ada, belajar yang lain juga ada. Oke. Okay. <tuh> Kita lanjutkan. Hamzah wasol sepi dari tanda seperti itu ya. Hamzah yang seperti itu. Dan berharokat kasroh. Jadi aslinya dia berharokat kasroh. Contohnya, ihfadz. Ijlis. Berarti ihfad dari fi'il mudari yang berbunyi bagaimana kira-kira? Coba kita mundurkan. Kembalikan Hafiz ke bentuk Allah. aslinya. Ihfad berarti dari kata? Hafizho. 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 ya. Oh. ya. Oke. Okay. Kita kembalikan ke mudari aja ya. Ke aja dulu. Kalau madinya kan takutnya salah saat Ini pakai hafizho. Apa hafadho? Apa hafudho? Kan bingung. Nah kita coba gampang ini kembalikan ke mudari dulu. Gimana berarti kita Kembalikan depannya ya. kita kasih ah. ya mudharaa ya, ya. 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 oke okay. yang belakang kita harokatkan domah. yah ya. Fadhu. ya aslinya begitu ya. kan ya. yahfadzu oke okay. sama juga ijlis berarti asli mudhari'nya gimana ini yajlisu Yaj 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 in sorof ini kalau kita pikir-pikir teorinya agak rumit tapi kalau langsung praktek Komis. gampang langsung dipraktekin aja. Ijlis berarti ia jelisu. Ia jelisu. Oke, okay. baik. Kita akan mundurkan di sini berarti aslinya Hamzah wasol tadi berharokat kasroh. Kecuali oh. kalau nah, bentar, mohon suara-suara. Ya, tahun suara-suaranya dimatikan. Kalau ada suara-suara, nah. Kecuali kalau ain fiil dari fiil mudoreknya maksudnya. Ain fiil di sini adalah maksudnya ain fiil mudorek. Kalau ain fiil mudhari'nya dia adalah berharokat dommah ataupun ain fiil amrnya sama ya karena ain fiil mudhari' dan fiil amr itu sama harokatnya mesti sama ain fiilnya berharokat dommah maka ikut dommah oh, karena ndak enak bilang oh, idhul. Oh, oh, oh. nah, oh, oh, oh. di mid ya baik contohnya udkhul. kalau kita bilang idkhul ndak enak idhul ini agak jauh nih i dengan u jauh idhul idhul gerakan bibirnya coba gerakan kan agak sulit ada effort tapi kalau bilang udhul mudah udhul udhul dahul ya berarti udhul ini dari fiil modari apa kira-kira ya Ya ya, ini kita hapus ya kita ganti ya ya dekul. yang belakang kita tumpahkan nah ini adalah aslinya dari kata udhul. <coughs> Untuk arti seperti saya bilang, bukan fokus kita ya, artinya nanti aja belakangan. Seperti saya bilang ya, arti itu Anda tinggal cari di kamus, Anda tinggal cari di aplikasi, ada. Tapi kita sekarang tidak fokus kepada artinya dulu. Fokus kepada perubahan kata. Itulah ilmu sorof. Coba kita baca aja ya. Ini dibaca aja lafat-lafat di bawah ini tanpa harokat. Tidak boleh diharokati bukunya. Seperti anjuran kita di awal. Coba nomor satu kita baca. Uknus. Udah ada harokatnya gampang ya. Uknus. Iya. Uknus. Nomor dua kita baca. Uknus. Uqud Baik Oke Sebentar ini yang di Youtube Mungkin pada baru kenal acara ini Bisa join Kalau mau join di zoom Bisa ke link tersebut ya Yang baru saya kirim Baik Nomor tiga Baca U -bul -bul. U -bul -bul. U -bul -bul kul. Oke. Okay. Kita berarti tahu nanti di Al-Qur'an biasanya ada bingung. Saya mulainya nih apa ya? Ketemu hamzah Wasol bingung. Hamzah wasalnya dibaca a, i atau u. Gunawan tolong di mute sama Zaitun. Nah, baik. Ya. Mohon maaf saya mute, mute ini. Ya, ini ada suara-suara. <coughs> gitu ya. Ugnus Uqud Ungkul Nomor empat Nomor lima Nomor enam Nomor tujuh Bukan amsik Bukan Tidak ada Hamzah wasol untuk fi'il amr yang pakai harokat fathah nggak ada. Jadi oh tidak ya, mungkin amsik nggak mungkin. Hamzah wasal untuk fi'il amr hanya ada mas dua mas mas kalau nggak kasroh domah. Lanjut nomor delapan. Nomor sembilan. Oke, okay. silakan direnungkan dulu untuk ini. Saya izin ambil minum ya batuk-batuk ini.

cara kita eh kita lanjutkan ya sekarang kita latihan berikutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan sampai sini ada yang mau ditanyakan boleh berarti ini ya Ustadz kan mm -hmm. Fiil fiil amri itu kalau nggak berharokat mm -hmm. kasro atau doma berarti pokoknya kalau selain doma berarti dia pasti kasro ya? Iya betul. Kalau yang ain fiilnya? Betul. Jadi dia hanya i atau u. Ya. I atau u. I atau u. Jelas ya. Baik kita lanjutkan sekarang dengan berikutnya ya kita lanjutkan berikutnya nomor latihan buatlah fiil amr dari fiil di bawah ini wah mulai agak oh. sulit dikit kita ubah ini masih bentuk fiil apa ini mudari mudari kita ubah menjadi fiil amr Amr. Cip ya amr fiil amr nomor satu coba kita ubah Isra. Isra. dibaca dulu mudari'nya eh yes yes, oh, yes, sure. yes, okay. berarti apa yang kita lakukan seperti urutan yang tadi kita ajarkan huruf pertama diganti dengan huruf terakhir terakhir disukunkan. kalau kita tulis maka di sini menjadi seperti ini Ishrab. Jangan diharokati tapi jangan diharokati gini aja. Kita ingat ini berarti bacanya ishrab. 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 Lanjut nomor dua. Dibaca dulu mutoriknya. Ya tulubu. 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 Berarti dia seperti ini. Ya, seperti ini. Harokatnya sudah tahu langsung walaupun tidak kita harokati. Ini bacanya. Utut. Karena sudah tahu rumusnya di kepala ada rumusnya. Ini saya tahu bacanya. Tanpa harokat sudah bisa. Nomor tiga. <tuk> Yarhamu. Apa Yarrham. ini? Irham. 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 Eh, yang masih kesulitan nanti kita akan latihan lagi, ya. Kita akan latihan lagi. Kita lanjutkan dulu aja. Nomor empat. Ijlis Ijlis Begini ya, yes. Nomor lima. Ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.

udkhul kita mungkin temukan di dalam surat al-fajr aur itu kali ini lagi irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli aslinya fadkhuli dari kata udkhul ini udkhul fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dalam al-quran lagi juga ya ayyuhalladzina amanuudkhulu fis-silmi fa jadi bentar kita, kita mute semua dulu ya ada suara-suara nah bisa teman-teman bisa nyalakan lagi baik kita lanjut nomor 7 ada di dalam Al-Qur'an kita temukan ya dalam kisah Nabi Musa, Nabi Musa. Izhab okay, okay, ya. ila Fir'aun Innahu Tawha Izhab anta wa rabbuka faqatila Innahu naqa'idun oh. Tadi kalau hafal ayat-ayat Quran dikit-dikit itu ya Membantu sekali dalam belajar bahasa Arab Langsung nyambung, relate dia ya saat saya sulit ngafal Quran, just 30 aja hafalin ya. Just 30 dilancarkan. Yeah. Biar salat sunnahnya enggak cuma baca kulhu terus, kul wallahu ahad, kul wallahu ahad terus itu aja diputar-putar ya. Wal asri, cari surat pendek terus dia salatnya. Ah, mulailah dengan surat-surat yang lain juga. Di juz amma itu juz 30. Juz 30 udah bisa, nambahlah juz 29. Juz 29 udah, nambah juz 28. Udah tiga juz itu belakang dilancarkan, dimutkinkan. Tapi emang gak boleh Ustaz Contohnya bacanya -baca surat itu aja Boleh, boleh aja Cuman ee, Biasanya itu Anu ya Cuman <laughs> jadinya ada, ada kekusuhannya jarang ada ya. Biasanya langsung otomatis tahu-tahu udah salam gitu. Nah, nomor 8. Apa ini bacanya? Ya, ruju. Ya, jadi? oh Ruju. Nomor 9. Baik, sekarang kita coba mute semuanya, teman-teman. Nanti yang mau mencoba, silahkan klik tombol angkat tangan ya. Kita pilih nomor satu sini, Rena Setiawan. Boleh nomor lima, coba baca. Nomor lima, Ya lamu. I lam. Ya Oke. Okay. Ya lamu. Nomor tiga disukunkan belakangnya ya. Oh. Nomor tiga. Ya ya rahamu irham. Oke okay. nomor delapan. Ya ruju uhrut. Bagus kita lanjut ke yang lain Umi Abdullah. Nomor empat Umi Abdullah. Nah Mustad. Ya jelisu hmm. ijelis. Oke, nomor tujuh. Ya habu irhab. Oke, nomor dua. Ya tulubu utulub. Oke, bagus. Ya, kita lanjutkan lagi ke Ikhwan laki-laki ya, Dede Irfan. Mana Dede Irfan boleh? Nomor enam. Enam. Ya dekulu udekul. Nomor satu. Ya shrobu. Ishrab. Yashrabu. Ishrab. Hah? Sembilan. Sembilan. isbir. Isbir, betul. Nah, kalau Anda mau nyambung banget dengan keseharian, maka bisa ikut kelas bahasa Arab yang ada percakapannya. Atau belajar nanti di yang lain belajar nahunya, belajar tafsir Qur'annya, maka nanti nyambung langsung nih dengan ilmu sorofnya pasti nyambung banget. Jadi ilmu sorof ini bukan ilmu yang dipelajari sendiri. Dia akan menjadi kunci buat ilmu-ilmu yang lain. Dia kuncinya. Oke. Kita lanjutkan sekarang dengan yang lebih sulit. Halaman berikutnya. Ya. Nah, coba isi titik-titik di bawah ini dengan tasrifan yang benar. Jadi aslinya kalau kita menggunakan petunjuk dari kitab ini disuruh nulis. Suruh tulis dengan tasrif yang benar. Coba dibayangkan dulu itu maksudnya gimana. Lihat baik-baik di situ ada tanda fathah, domah, kasroh Masih ingat nggak kira-kira maksudnya apa? Fi'il madi jadi mudhari. Di situ ada bantuan, ada harokat di tengah. Itu apa maksudnya? Pernah kita pelajari ya. Lalu apa fi'il amrnya Kalau Anda sudah bisa ya mengubah ini berarti sudah lulus. Pelajaran kita empat episode Anda sudah menguasainya ya kalau masih belum bisa berarti harus ada yang dievaluasi lagi kemarin dipelajari lagi materinya <tuh> baik <tuh> kita coba izinkan teman-teman boleh menyalakan suara kita tes dulu ya nomor satu fiil madinya apa

tidak diharokati kalau bisa ya memang seharusnya tidak diharokati dibiarkan seperti itu lalu kita baca tanpa harokat jamaah ya jema'u i jema' fahamnya kira-kira ya baik nomor uh -huh. dua Atosa sah, yang semua dulu, Diam semua oke, berarti yang dimaksud dengan harokat di sini kembali kemarin ya, yaitu ain fiilnya seperti pelajaran kemarin, atau berarti di sini apa ya, ya tisu. Karena yang berubah itu hanya ain fi'il. Kita udah belajar sebelumnya ya. Tisu. Kemudian, ya tisu. Kemudian fi'il amarnya apa? Ya. Ya. Bukan i'tos, i'tis. Ya. Yang dilihat bukan harokat fi'il madinya, tetapi harokat fi'il motoriknya ya tisu berarti iya tisu oke sekarang kita mute semuanya aja biar tidak chaos ya ya tidak chaos kita mute semuanya dulu yang angkat tangan kita bolehkan untuk menjawab ya di sini ada alila maharani klik tombol angkat tangan yang mau menjawab beri kesempatan buat teman-teman yang belum jauh belajar yang sudah jauh belajarnya tahan diri dulu ya, tidak usah mencoba. Alila Maharani, boleh Alina Maharani. <tuh> Nomor tiga. Rodifa Yer Yardafu Yardafu Rodifa bukan Yardafu tapi Yardifu ini ikut ya ikut dengan atasnya ya nah. Berarti yar ir, ir dif. Berarti ini ir dif. Ya, ikut ke atasnya. Bukan yar tapi yar Oke, bagus. Kita mute dulu. Berikutnya Tiki Aziz nomor 4. Boleh Tiki Aziz? Ya. Yeah. Hmm. Alimu Alima Eh, A 5 Ya lam. Ya lamu. Oh, ya lamu. Mm, -mm. Ia lim. Ya lamu. Ikut ain fiil yang di mudore. Berarti bukan i lim tapi. I. Okay. I lam. Kan ikut ya. Oh. Ah, uh, ikut. Ya. Yeah. Salah ya Paus. <laughs> oh iya dia, dia seakan-akan di sini ikut ke atas ya, alima. Iya. Oh alima. iya, ibu maksudnya itu ya berarti ya. Bentar, berarti Rodiva di sini harus saya cek ulang dulu ya di kamus. Rodiva, apakah dia <coughs> yardafu atau yardifu ya? Harus ngecek di kamus. Artinya itu membonceng kalau artinya. Cuman kalau memastikan apakah dia yardafu atau yardifu, paling bagusnya dicek dulu di kamus. Kalau di kamus di sini, Yardafu. Yardafu. Radifa Yardafu. Kamus Arab ke Arab ya. Berarti bukan Yardifu, mohon maaf. Dikoreksi itu di buku harusnya itu yardifu. Fathah ya. Baik, ini berarti tidak ikut irdafu. ke atas ya. irdaf ya. irdaf. Ini adalah Fathah, yang ini adalah Fathah. Baik. Gimana Ibu, berarti diulang Alima... <coughs> lima mm -hmm. ya lamu I'lam alim alam kan fathah tadi eh. kan ya ain fiilnya i alam alima ya oh iya ya ain fiil mudariknya ya alima ya, ya, ya. ya lamu, lam. ya lamu hmm. lam. ya kembali pas. ke yang kemarin bahwa kalau fiil madinya ain fiilnya i kasroh maka dia biasanya fathah ain fiilnya paling banyak ya adima ya'lamu. Kembali ke tabel yang ini. Oh, iya. Kembali ke tabel nomor 4. Di nanti kita bahas ini di akhir ya. Akhir pertemuan kita akan bahas tabel Paus. ini. Sesuai yang diletakkan Oke, oleh pengarang susah kita. Nih, Paus. <tuh> mudah nanti lagi. Susah karena baru kenal aja ya. Masih perlu PDKT lebih banyak. Iya. Nih. Nah, kita lanjut nomor 5. <tuh> Hmm. Nomor lima, Ulfa Firosa. Saya urutkan dari yang angkat tangan ini ya. Coba. Haroba, Yahrubu, Ihrob. Bukan Ihrub. Um, gimana tadi? Ihrub. Bukan. Yahrubu. Ihrubu. Ikut harokat hamzanya, ikut ain fiilnya. Berarti, uh. Uhrub. Bukan uhruh. Ihrub, rub ya. Tapi, Uhrub. Artinya kabur ini ya secara bahasa. Uhrub. Haraba yahrubu uhrub. Oke. Okay. <tuh> Baik. Kita lanjut nomor 6. Zulqarnain. <tuh> <tuh> Silahkan. <tuh> Yang aku. <tuh> Nafa. Yang aku. Nafakho yan yan, fuhu. yan fuhu. Uh -uh. Apa amarnya pak? Uh, Apa? Uh, Nafakho uh. yan fuhu. bukan uh, uh. unfah. Un. Uh, uh. Unfuh. Uh, Pasti u uh, ya. Tidak ada uh. a. Hamzah wasal tidak dibaca a. Uh. Dibacanya kalau enggak i ya u. Uh. Berarti unfuh bukan infuh, bukan anfuh. Oke, okay, bagus. Berikutnya, coba saya tunjuk ini yang sudah saya mute dulu ya. Zikron dari Zikron <tuh> nomor tujuh. Bismillah. Jamulah ya jamalu ijmal bukan itu ain fiilnya bukan fathah tapi dommah jamula yaj yaj mulu yaj mulu, mulu. terus ujmul ujmul betul ujmul itu ya nah ini tengah-tengah ini harokatnya saya hapus semuanya aja seharusnya tidak boleh diharokati ya yang benar itu tidak diharokati biarkan harokatnya di tabel tadi di kolom tabel ya Jamula yajmulu ujmul. <coughs> Nomor delapan, mursida. Ini harokatnya nanti fathah ya. Nah, ya itu kurang lengkap di buku ya, dilengkapi. Baik. La'iba yal'abu il'abi. La'iba yal'abu Il -ab. bagus. Il -ab. artinya bermain. Oke, kalau artinya satu persatu bisa sih kita sebutkan ya, tapi kadang-kadang saya sebut aja enggak apa-apa. Laiba yal'abu il'ab il Bagus. Nomor 9 Muhammad Budiman. Bentar. Saya Atau, Oke, boleh. Muhammad Budiman. ya Rafa'a yarfa'u irfa' Betul ya mm. Baik terakhir gilman boleh Azqa, mm -hmm. Ya'ziqo ya Betul Azqa, ya'ziqo I'ziqo Ya'ziqo Ya, ya, -ziq. ya sebagian yes, ini Jarang diucapkan dalam keseharian, tapi sebagiannya lagi sering diucapkan. Misalnya I'zik itu jarang ya kita temukan. <coughs> yang sering yang tadi-tadi sebagiannya Yal'abu, Ya'lamu, Yardifu, uh, Maaf Yardafu, begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh sebelum kita lanjutkan kepada sesi terakhir, halaman terakhir itu untuk episode kali ini. Dikit aja materi hari ini ya. Kalau kemarin banyak. Oke, okay, ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan di kolom chat di YouTube ya, Ustaz. dan juga. Ustaz. <coughs> ya, silakan. Iya. <coughs> e, untuk menentukan e, itu fathah atau duma itu ada gak Ustadz rumusnya atau bagaimana gitu agar kita itu tidak terpaku pada tanda yang ada di situ, misal. Ya, tidak ada rumusan yang pasti itu jawabannya ya, seperti. Kita jelaskan tidak ada rumusan yang pasti. Kalaupun ada rumusan yang pasti yang kemarin kita sebutkan paling mendekati adalah untuk ini kelompoknya hasuna yahsunu yang memiliki makna sifat. Hasuna yahsunu kaitannya dengan makna sifat, maka biasanya yang bermakna sifat menggunakan cetakan atau pola hasuna yahsunu faula yafulu. Meniru itu ya. Faula yaf ulu. Wudu jelas sih atau kakak sini saya takut salah juga nyebut ada yang sudah ibu In ada yang belum gimana jelas kira-kira nah jadi yang lain yeah. tidak ada patokan yang lain mm -hmm. tidak ada patokan sebenarnya ini kalau saya cek di kitab yang lebih tebal ya lebih jauh lagi tidak ada uh, cuman yang ini yang hasuna yahsunu kalau saya lihat di sini menunjukkan sifat-sifat yang adalah sifatnya berupa fisik biasanya. Oh. Sifat fisik, kalau di sini al-khuluq al-khalqiyah kayaknya nih ya. Al-ausaf al-khalqiyah. Kan sudah ada besar, kecil itu. Azuma besar, Syaju'a berani. jabuna pengecut. Sugura. Jamu. Ya, jamula apa itu? Jamula indah, jamil. Jamilah, jamil. Indah, bagus, cantik gitu ya? ya, baik. Ya, Ustaz. Ustaz. Tapi ada yang lain, tapi rinciannya tidak kita bahas di sini. Ada rincian-rincian yang lebih detail kalau kita kaji di kitab-kitab yang lain. Oke. Okay. apaan satu lagi Ustad. Hmm. Kalau yang ini sebentar. Yang ini kemarin kita bahas juga. hasil hasibu sedikit sekali. Kalau dalam fiil Sahih, sangat sedikit, misalnya ya. Tapi yang paling mudah buat pemula tidak agar mereka mengetahui dari makna mereka belum belajar makna-makna kata jadi paling mudah adalah nanti biar kenalan dengan yang ada di kamus sering terbiasa pelan-pelan tahu oh ya ini pola yang ini ini pola yang ini tinggal dia kelompokkan sendiri ya ada pun yang lain tidak ada patokan secara khusus Allahu a'lam bishawab ya ada yang bertanya kan <tuh> ya, Ustaz. jadi Ustaz uh, untuk menyebutkan fi'il amr apabila ain fi'ilnya fathah Mm -hmm. hamzah tetap di kasroh. Gimana ain fiilnya? Ain, fi, ain fiilnya kan fathah. Uh -huh. Di hamzah wasalnya itu di kasruhkan. Iya di kasroh ya. Hamzah wasal cuma ada dua. Kalau nggak berharokat kasroh berharokat dommah ini. Seperti di poin nomor tiga yang terlihat di layar bentar. Tuh nomor tiga ya. Tuh. Oke, okay. sebenarnya ada lagi yang merincikan. Nanti kalau hurufnya pakai huruf halq, huruf tenggorokan nanti begini ada tapi kan kalau buat pemula pusing ya nanti ya tambah ribet aduh gimana nih menentukan ini huruf apa huruf apa makanya sudah paling mudah buat pemula gini dulu diikutin itu sederhananya ya baik satu lagi boleh tanya ya silakan uh, apa itu kayak kalau itu kayak amsik amsik alaika lisanaka itu pakai pakai amsik itu gimana itu Ustaz? Kalau amsik itu bukan termasuk dari bab ini. Nanti dipelajari di sulasi mazid. Hamzahnya bukan hamzah wasol, tapi hamzah kotak. Silahkan bisa dilihat tulisannya pasti ada kepalanya begini. Amsik. Kalau ada kepalanya seperti ini, dia bukan hamzah wasol Maka memang dibaca A. Jelas ya? Boleh dilihat di dalam teksnya. Pasti amsik ada hamzah kepalanya. Maka ini bukan hamzah wasal. Yang kita bahas yang hamzah wasal. Oke. Okay. Pak Ustadz boleh tanya enggak? Oke okay, silahkan. Jadi gini Pak Ustadz kan wazan itu kan kayak fa'ala gitu. Itu namanya wazan ya Pak Ustadz ya? Betul. Nah berarti kita tahu kan itu misalnya kataba berarti wazannya Pak fa'ala gitu. Iya. Yeah. Kita sebenarnya harus tahu wazan dulu, apa kata kerjanya dulu sih? Kata kerjanya dibantu dengan apa namanya? Polanya tadi itu membantu aja, jadi kita tahu bacanya oh. kan. Nanti latihan, latihan, oh, latihan maaf. terbiasa. Oh, gitu. jadi kita tahu, misalnya kayak kata "ba". Oh, berarti nah. ini wazannya fa'ala gitu ya? Kata "ba" berarti ikut nasoro, ikut tabel nasoro. Berarti dia oh. kata "ba" tubuh kata banyak tubuh. Enggak maksudnya yang wazan ini loh yang faala gitu. Iya. Nasara suru adalah perwakilan faala Yaf'ulu Jadi lebih oh. mudah ingat nasara yan surunya. Oh iya, ha -ha. iya. Ya, Paham ya? Itu, Pak ini. Ustaz, uh, ha -ha. Saya bingung kalau fa yang faala faala gitu saya malah bingung. Oh iya. jadi kita berpatokan hmm. kepada yang kemarin Pak Contohnya Ustaz kasih itu ya oh, iya nasara. Di layarnya ya. Nasor... Ah, ini, iya, ya. Iya. Misalnya iya, ada kata tadi jamula Okay. Hmm. pas kita lihat jamula itu bingung kita, Tidak ada harokatnya misalnya. Kemudian kita lihat di kamus dijelaskan oleh pengarang kitabnya kata ini hmm. mengikuti bab hasuna. Langsung kita oh tahu. Iya, oh iya, berarti jamula ya jemulu bacanya. Oh iya. Iya pak ustadz. Iya, sorof ini jadi kunci kita memahami kamusnya nanti. Lebih detailnya hmm. lagi pelan-pelannya ya. Nah, tapi yeah. kalau buat pemula memang dibiasakan aja sering ketemu seperti ya, kemarin tuliskan Bismillah tanpa harokat kita tahu itu bacanya bismillah karena kita sering nemukan itu bismillah memang bacanya ya. Nah, yeah, uh, yeah. ada lagi di sini kalau kita lihat di buku yang lebih detail ya, fa'ila yaf'alu misalnya kelompoknya alima ya'lamu yang nomor 4 itu, dia adalah kata yang menunjukkan makna senang atau yang berkaitan dengan senang atau menunjukkan kenyang atau kosong, penuh atau kosong atau menunjukkan warna atau menunjukkan hmm. catatan. Jadi ini ada rinciannya di Kitab Surah yang mm. lebih detail. Cuman karena orang pemula kan belum belajar kosakata yang banyak ya. Iya iya. Mm -mm. Oleh karenanya paling mudah adalah seperti yang diletakkan oleh pengarang ini, yaitu kita pelajari polanya dulu. Kenal. Oh kalau nggak gini ya gini. Kalau nggak gini ya gini. gitu aja. Salah-salah iya. dikit ya udah nggak apa-apa namanya juga masih belajar. Iya. Tapi. <tuh> Yang penting, kita tahu konsepnya dulu, dia ya, gambaran secara luasnya. Ya. Baik, ya, terima kasih. Saya coba cek di kolom chat tadi, ada yang nanya, "Oke, terima kasih yang udah bantu-bantu jawab di kolom chat ya." Gitu bagus ya, dibantu jawab di kolom chat ini, ada yang nanya tentang siro. "Oke, saya urut dulu dari atas ya, kursusnya khusus sorof atau termasuk per, termasuk percakapan. Kalau yang percakapan ada di kelas lain ya." bisa cek di website tadi atau tanya di Instagram @kursuskuba. Boleh tanya-tanya kalau misalnya belum punya <tuh> belum punya nomor admin ya, bisa tanyanya di Instagram dulu. Baik, berikutnya dan kata irsil, irsil berarti apa? Mudariknya teman-teman. Ada yang nanya tuh. Boleh. Yaxilu. 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 Berarti dia ikut, ikut yang mana nih Kalau lihat tabel di sini Irsil ikut nomor berapa Seribu Ikut yang mana nih Dari Yang mana Gosala Ingat yang bayah Sibu Nomor enam ini bayah Sibu paling sedikit bukan itu ya. Jadi dia masuk ke sini nih. Ya ya Doroba ya yadribu. ribu. Paling ya sedikit dirimu. ini hasil Sangat langka, sangat langka ya. <laughs> <coughs> Baik. Jadi kalau dicontohkan di kitab itu cuma hasibayah sibu sama na'ima yan'imu. Udah. Ada lagi ya isa yai ya, ya bisa bisu ya isa ya isu eh bentar oh salah itu beda ya itu masuk fiil mu'tal bukan sahih maaf jadi cuman dikit contohnya yang sahih di kitab itu cuman hasibayah sibu naima yan saking langkanya apa sih pak ustad artinya <laughs> hasibayah sibu seingat saya menyangka boleh dicek oh, lagi menyangka. ya di kamus ya kalau nggak salah menyangka iya biar tahu dikit-dikit pak ustad oke okay, nanti ya untuk artinya nanti, saya khawatir salah juga. Bisa teman-teman koreksi ya. Untuk artinya. Hasibah Sibus ingat saya menyangka, menduga. <tuh> Baik. Nomor eh, pertanyaan ya. Saya lihat ada yang bertanya tentang siroh. Pembahasan yang ditulis hanya 9 ya, bukan 11. Apakah saya salah hitung? Coba kita hitung sirohnya di sini ya. Di tabel ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pas. Yang tabel saya ini ya. Pak Wahyu ya. Pas ada 11, bukan 9. Oke. Okay. Yang 9 mungkin yang dicontoh kitab, betul karena tidak ada misalnya mungkin fi'il nahinya tidak ada lalu isim zaman dan makan digabung jadi satu. Jadi 9. Gitu. Baik. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan terakhir, saya jawab-jawab dulu ini pertanyaan-pertanyaan ya. Ada yang nanya tadi berapa kali kursusnya? Dua kali ya, Sabtu dan Ahad saja setiap sore. Dengan kata zahaba, ini ada yang nanya zahaba nih. Coba teman-teman zahaba masuk yang mana ini kelompoknya dia? ikut ikut kelompoknya Fataha Yaftahu nomor tiga ikut Fataha Yaftahu ya lebih mudah ingatnya yang namanya ini daripada urutan angkanya karena ada yang versinya beda-beda ada yang ini nomor berapa nomor berapa tapi paling mudah ingatnya ini nasara yang suruh dorobaya teribu fatah yaftahu alimaya alamu hasunayah sunu hasibayah sibu bentar oke okay, ada yang nanya jika ain fiil fathah fa fiilnya harus dikasrohkan bukan bukan fa yang dikasrohkan tadi ini ada yang salah paham mungkin bukan fa'fi'ilnya tapi apa hamzah wasolnya aga ya hamzah wasolnya tadi kita belajar bukan fa'fi'ilnya hamzah wasolnya fa'fi'ilnya tetap sukun kalau fi'il amr fa'fi'ilnya fa sukun nih kan belajar di sini tadi di poin nomor tiga boleh dilihat tuh di poin nomor tiga Fa fa'fi'ilnya ha bukan hamzah hati-hati jangan tertukar mana hamzah mana fa'fi'il oke okay. Ini jadi kita tahu nih kesalahan-kesalahan dari pertanyaan-pertanyaan ini kita tahu nanti. Oh ada yang salah, ada yang enggak gitu ya. Uh, kitabnya sudah ada, dicek di website, kita pajang fotonya ya. Atau dicek di Instagram, ada fotonya, kitabnya, dicocokkan aja. Tolong masukkan di grup nomor... Kalau <gul> tolong masukkan agak ribet ya, tolong masuk sendiri ya ke website ya. Bisa tolong masuk sendiri ke website. <Gul> <gul> <tuh> kalau satu-satu, tidak -satu, nah, tolong masukkan agak ribet nanti. Baik. Uh, bentar. Kalau yang tidak ada suara coba join ke YouTube ya. Baik, kalau qala yaqulu, ah ini termasuk fiil mu'tal. Kalau qala ini fiil mu'tal kan kita belajar sebelumnya kalau fiil mu'tal yang ada penyakit huruf illah. Apa huruf illahnya di sini qala yaqulu? Oh iya, alif. Ada alif atau ada wawu? Ya. Ada alif atau ada wawu di sini? Ain fiilnya menjadi berupa huruf ilah ain fiilnya. Nah, bentar nih yang yang di YouTube nggak kelihatan. Nah. Jadi kenapa dia fiil amrnya kul seperti di ucapan bacaan Al-Quran kul huwallahu ahad. Nah itu nanti kita pelajari bukan sekarang. Iya. Buku kita bukan yang versi itu. Itu versi lebih jauh namanya fiil mu'tal paling sulit. Aslinya kalau kita coba coba deh coba ya kita kita pakai logika atau kaedah tadi Apa yang kita lakukan cara membuat fi'il amr? Menghilangkan huruf ya. Hilangkan Huruf ya. depan kita ganti dengan ya. Hamzah wassal Kemudian ya, ya. Huruf terakhir, uh, terakhir uh, disukunkan yuk, Berarti ini bacanya U Coba dibaca jadi gimana? Ukul Aslinya begitu ya Nanti kita belajar namanya adalah pelajaran iqlal. Belajar di kitab ini, Zahir. Tidak, tidak di kitab ini, di kitab yang lebih jauh. Ini di iqlal namanya. Iqlal maka menjadi kul. Asal usulnya dari ukul berubah jadi kul. Kok bisa dibahas di bab iqlal namanya? <tuh> Bukan untuk pemula. <tuh> Baik. Oh, ini ada yang tanya ini, apakah Kuba ada di Malang? Iya, Kuba ada di Malang ya. Ntar lagi kita buka kelas offline di Malang. Malangnya di mana Ustaz? Malangnya di kota, di Jalan Bunga iya, Kumis Ustadz. Kucing Lawok Waru. Daerah bunga-bunga okay. ya? Asli Malang Ustaz. Asli Arema, tapi keturunan Madura ya. Aremania <laughs> <Itu. laughs> Ustaz. Iya, tapi tidak ikut bolanya ya. <laughs> oke, okay. ah, bentar. Jadi yang belajar di sini mau bonek, mau jackmania, mau viking, nggak apa-apa, boleh. Mu boleh ya Pak Ustad. Boleh semua. Mu, Mu nggak boleh. MU masih gua bu? boleh. <laughs> oke. <Okay. laughs> Saya nggak ngikuti bola ya, nggak tahu ya. Ya kita lanjut ringkasan, oke. Okay. Penutup dari pertemuan kali ini udah jam 5 Ringkasannya bab bab sulasi ini namanya bab ya pola-pola yang tadi kita kenal namanya bab. Bab bab sulasi mujarad ada enam. Sulasi mujarad berarti akar katanya cuma tiga, tidak ada huruf tambahan. Sulasi artinya tiga, mujarad tidak ada huruf tambahan. Maka dia ada enam bab. Yang kemarin kita kenali dengan kenalkan dengan versi ini atau versi bagan. Bisa teman-teman ikuti di episode sebelumnya bagi yang baru bergabung ya. Kita sudah gambarkan dalam bentuk bagan ataupun dalam bentuk tabel ini. Nah, dalam versi pengarang ini juga bisa dipakai menghafal versinya pengarang ini. Namanya adalah fathu dhommin fathu fathatani kasru fathin dhommu Itu namanya ya. Kalau versi pengarang kitab dan ada di kitab-kitab shorof yang lain juga. Yang diingat adalah ininya. Yang saya tandai warna kuning Kemudian dia akan membuat kita tahu apa harokat yang di tengah atau ain fiilnya yang saya tandai dengan warna biru di layar. Ya. Fathu dommin. apa fathu berarti maksudnya kira-kira? Ada yang tahu enggak? Apa maksudnya Fat fathu Fathah Apa maksudnya fathah dhammah? Fiil harakat fiil mudhari. Okay. Ya, udah ngerti ya, gak perlu saya jelaskan ya. Enggak perlu saya jelaskan nih. Saya belum ngerti Pak Ustad. Eh, ini, Bilo. saya belum ngerti. Oke okay, oke, okay. ini saya jelaskan. Ain fi'il madinya fathah. Ain fi'il modoreknya dommah. Itu maksudnya fathu Oh ya. Iya. Fathu kasrin. Fathu, fathu kasrin. Berarti yang di sini madinya fathah, modoreknya apa? kas nah, fathu dhammin fathu kasrin fathatani fathatani artinya dua fathah dua-duanya fathah dua-duanya fathah kasru fathin kasrah dulu baru fathah syariba yasrubu dhammu dhammin dhammah dhammah kasratani dua kasrah nah iya. ini adalah bait syair yang barusan an Anda baca ini bait syair makanya dia ketukannya, ketukan itu berarti harokat sukun, harokat sukunnya kalau dirumuskan dia serasi. Kalau dia dijadikan lagu atau nada, bernada ya, maka dia tepat. Fathu Jadi dia harokat dan sukunnya tepat. Makanya mudah untuk dihafal. Ini metode orang Arab Menghafalnya biasanya dengan yang diistilahkan dengan nazom. Mungkin ada yang pernah dengar alfiyahnya Itu nazomnya berarti ada alfiyah seribu. Bait syairnya ada seribu. Bait syairnya ada seribu itu dihafal agar memudahkan hafal kaedah-kaedah nahu dibikin dalam bentuk nyanyian atau lagu. Nyanyian atau lagu di sini bisa... Maksudnya nyanyiannya di sini bisa pakai... Ada yang pakai musik, ada yang tidak pakai musik. Tapi kita bilang para ulama tidak pakai musik misalnya tidak pakai musik maka dia tetap dipakai nyanyian tadi bisa dicek di, di YouTube ya misalnya ada ada ndak Ustaz saya mau mendengarkan Alfiah yang pakai nada pakai lagu biar mudah dihafal ada tanpa lagu bisa dicek di YouTube dicari Itu muncul nanti ya banyak sekarang apalagi sekarang banyak versinya yang ini barusan menggunakan metode tadi menghafalnya fathu dhammin fathu kasrin fathatani kasra fathin kasratani dihafalkan dengan nada cari nadanya sendiri nanti ketemu atau dengan cara yang lebih sulit yaitu tadi dengan cara hafalan yang saya kenalkan nasorayan suru darabayat ribu fataha yaftahu hasuna yahsunu hasiba yahsibu ini dihafalkan eh, penting karena ini dasar fondasi bahasa Arab semuanya di sini dasarnya ada di sini dihafalkan penting. Yang warna kuning ini ya, dihafalkan penting. Cara menghafalnya gimana Ustaz? Dibaca 100 kali. Saya yakin belum nyampe 100 sudah hafal duluan ya. Dibaca 100 kali insya Allah hafal. Belum hafal 100 kali baca 200 kali ya. Belum hafal 200 kali baca 300 kali sampai 1000. Saya yakin setelah 1000 kali membaca udah hafal. Jadi kunci dari menghafal adalah membaca berulang-ulang. Baca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi terus tanpa kenal lelah. Yes. Seperti itu gambarannya. Untuk patokan namanya, lebih cocok adalah dari yang tabel saya tunjukkan di sini: nasoro, doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba. Ini dihafalkan yang ini ya, seperti yang saya tunjukkan di layar agar mudah mengingatnya. Oke, baik, cukup sekian dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, maka kita masuk pada sesi penutup. Terima kasih sudah hadir dan kita insya Allah di pertemuan akan datang akan masuk pada bab sulasi mazid. Sulasi mujarad sudah dituntaskan bentuk fiilnya, hanya perlu kita menghafalkannya. Nah ini sebenarnya ada nadanya ya, seperti yang mungkin pernah kita dengar di kampung-kampung. Nasoroyan Surunas, nasron, Soron fahuwa nasirun wa dhaka ya ada nadanya ini dibaca nasara daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa madrubun idrib la tadrib madrabun madrabun midrabun ya itu ini adalah tabel dasar untuk mengenal ilmu soraf satu halaman ini aja jadi buku kita hanya mempelajari satu halaman ini aja ya Pak uh, Ustadz, ini namanya apa sih? Ini yang dari dari sini ke kiri. Dari, dari, dari kanan, kanan ke kiri, kiri diistilahkan dengan ya. tasrif istilahi kalau versi orang oh, Indonesia. Tasrif istilahi yang ke bawah. <coughs> tasrif. Lugawi. Tet Lugawi. Tetapi oh, iya. kalau kita cek di buku-buku sorof Arab tidak ada istilah itu ya? Atau saya mungkin hmm. belum menemukan. Misalnya di buku-buku sorof yang lain saya tidak menemukan istilah itu. Yang dimaksud adalah tasrif secara istilah, maksudnya tasrif siyukohnya, secara maknanya. Hmm. Kalau yang lugawi, secara kata gantinya. Yeah. Secara kata ganti, gitu ya. Baik, kita akan kenalan nanti, insya Allah pelan-pelan. Nanti di akhir kegiatan uh, semua tabel ini kita hafal. Di akhir kegiatan, insya Allah hafal. Cuman kita kan belum kenal yang lain-lain ya, maka kita baru menghafalnya yang warna kuning ini dulu. Cukup sekian kita tutup dengan kafaratul mm -hmm. majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik Wassalamualaikum <coughs> warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh <coughs>